Salam sobat dulu seru. Seru dong. Mapolres Lumajang diserang OTK. Pelaku berhasil ditangkap, sob. Polda Jawa Timur memastikan pelayanan masyarakat di Mapolres Lumajang tetap berjalan normal seperti sedia kala. Pasca insiden, pria yang membawa pisau dapur sembari meracau di halaman markas pada Kamis 13 Januari 2022. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengungkapkan, setelah insiden tersebut ditangani dengan baik, petugas kembali menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang secara terbuka disediakan oleh Polres Lumajang. Sebelum terjadinya insiden mengagetkan dan beresiko yang dilakukan oleh pria berinisial R, berusia 27 tahun warga Kunir Kidul, Kunir Lumajang, yang terkategori sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu. Seorang pria tiba-tiba masuk ke halaman Mapolres Lumajang, Jawa Timur. Itu terjadi saat puluhan personil tengah melakukan apel pada pagi hari pada Kamis 13 Januari 2022. Pria yang disebut-sebut mengidap ODGJ itu mengancam petugas dengan senjata pisau. Sontak petugas di sana sigap dan bersiaga atas penyerangan itu. Tak butuh waktu lama, pria tersebut akhirnya bisa dikuasai oleh petugas dan segera ditahan agar tak menimbulkan korban. Setelah diperiksa, pria itu berinisial R, berumur 27 tahun, warga Dusun Karangsungkup, Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Lumajang. R diketahui punya riwayat penyakit dan tengah mengonsumsi obat. Namun sayang, obatnya itu habis dan mengalami depresi. Tidak ada korban jiwa dalam penyerangan ini. Pria tersebut telah diserahkan ke pihak yang berwenang dan kini dalam penanganan. Salam sobat dulu seru. Seru dong. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya.